Untuk mengobati kerinduan masyarakat yang pulang ke Madiun akan pecel, makanya pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan Festival Pecel Pincu yang bertempat di lapangan Pelti di Jalan Pahlawan, Kota Madiun, Jawa Timur. Festival Pecel Pincu ini sengaja digelar oleh Pemkot untuk mengisi libur Lebaran tahun ini. Dan ini diselenggarakan dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Sebanyak 20 gerai menyediakan nasi pecel pincu dari sejumlah tempat di Kota Madiun. Di sini total ada 20 gerai yang menyediakan nasi pecel pincu ya, dengan berbagai macam jenis lauk pauk tentunya. Gerai-gerai ini menyediakan aneka variasi nasi pecel biasa, nasi pecel porang, hingga nasi pecel pelas dan juga sayurnya. Nah, kalau ini ada nasi pecel Valerian ya, ini masih belum buka tadi sore. Dan kalau malam sudah ramai banget ya teman-teman ya, tinggal mau pilih jenis nasi pecel yang apa. Di sini ada nasi pecel rawon Mbak Eva. Ini ya lauknya masih sore ini tadi. Dan kita jalan lagi, di sini ada berbagi jenis ya. Di sini ada sego pecel tumpang kumoro nih. Teman-teman tinggal pilihnya sukanya lauk apa. Semuanya dipincuk ya, teman-teman ya. Di sini ada nasi kerawu Mbak Eva. Nah, di sini ya gerai-gerainya, di sini ada nasi pecel godong jati cetok. Ini masih belum buka tadi sore, tapi kita lihat tadi pada saat malam udah ramai banget ya teman-teman ya, tinggal pilih aja. Nah, kita terus melihat di sini ada nasi pecelnya Buwik Corah ya teman-teman ya. Dan ini paling komplit menurut saya, dan saya tadi makan di sini ya. Nah, ini komplit banget untuk lauknya. Dan kita ke kanan lagi, ini juga lebih komplit lagi. Tinggal pilih, ada aneka jenangnya juga nih teman-teman. Kalau di sini aneka kue kering nih, terutama ini sambal kering. Jadi kalau mau beli sambal pecel bisa pilih di sini ya teman-teman ya. Dan kita akan melaju lagi. Di sini tadi ada gado-gado juga ya teman-teman. Gado-gado khas Madiun nih teman-teman ya, spesial. Dan ini juga nih ada lauk pauknya, ada sunduannya, ada nih ada heci udangnya, ada telurnya, ada teponya juga teman-teman di sini. Dan kita akan melihat lagi ke sebelah di sini ya. Nah, ini gocel porang dendeng ragi aniku.
Nah, ini ada porangnya, ada dendeng raginya nih, teman-teman ya. Tinggal dipilih aja dan kita akan melihat lagi di sini ada nasi pecel kelun berkah nih, teman-teman ya. Nah, jenis-jenisnya seperti ini. Lauk pauknya nih ada telur, kemudian ada telur asin, ada ayam, ada bergedel dan juga ada heci. Nah, di sini ada minum-minuman ya. Di sini ini tadi ada beras kencur dan juga ada kunir asem dan di sini ada gorengan dan ini nih ada jeruk bali khas dari Madiun yang bisa buat oleh-oleh ya, teman-teman ya. Nah, ini ada juga nih untuk buahnya rujaknya ya. Di sini juga ada mobil antik, mobil kuno yang bisa buat foto-foto atau bergaya ya, seperti Lingga ini ya, dia bergaya di sini. Dan Lingga mau ikutan kuis dulu ya. Di sini. Ini ya. Namanya siapa? Lingga. Lingga, aduh. Tadi soalnya kan lagu pertama, benar. Judulnya apa? Iya benar, aduh. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Dapat rewardnya ya, udah. Hadiahnya apa Pak? Buat pecat nasi Pak. Makasih ya. Oke, lanjut untuk lagu yang ketiga. Saya pakai lauk paru ya, dan lengkap banget ya, ada serundengnya juga nih ya, ada keringnya juga, terus ada peyeknya tentunya ya, dan ini lengkap menunya teman-teman ya. Dan kalau Lingga ini dia pesen gado-gado, ini udah mau habis nih. Nah, untuk lauknya macam-macam ya teman-teman ya. Jadi tadi itu banyak, ada 20 gerai, teman-teman tinggal pilih aja. Dan kemudian di sini ada juga meja-meja yang memang disediakan untuk kita nikmati bersama keluarga tercinta. Asik banget pokoknya. Ini kalau lagi ke Madiun jangan lupa untuk mampir ke sini ya. Festival Pecel Pincuk Madiun dan masih ada sampai dengan tanggal 8 Mei 2022. Kalau teman-teman kangen nih ya sama pecel, cus-cus langsung ke sini saja. Festival Pecel Pincuk Madiun. Ya, dan di sini teman-teman tidak hanya menikmati pecel saja, akan tetapi juga ada live musiknya. Dan saat ini kami tadi yang live itu adalah ada anak-anak pelajar ya, itu kesenian angklung dari salah satu SMP di Kota Madiun ya. Seru banget teman-teman bisa menikmati waktu bersama keluarga di sini.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Semoga bisa memberikan inspirasi dan memberikan informasi tempat-tempat wisata dan juga kuliner Nusantara. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ya teman-teman ya. Terima kasih. Dadah.